Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya nak kongsikan satu tips untuk tarik rezeki. Bila kita tak ada kerja ataupun kita buat kerja freelance ataupun tarik by job je, apa kata kalau kita keluar? Tak kisahlah, keluar pergi lepak ataupun keluar pergilah mana-mana, jalan-jalan sorang-sorang ke. Yang pastinya kita keluar jumpa kawan lah, mungkin lebih senang. Bila kita keluar jumpa kawan ni, kita akan sembang dengan pelbagai ideanya lagi. Kita boleh tukar-tukar. Kita nak buat apa kan? Macam kawan-kawan yang tak ada kerja tu, macam dia mungkin idea-idea. Mungkin kita pula idea-idea, kita bagi tahu dia. Dan bila kita duduk rumah pun, kita tak rasa bosan bila duduk rumah. Contohnya, bangun pagi, tak ada kerja nak buat. Buka laptop kan? Buka komputer lah. Kita tengok, nak buat apa kan? Dah tak tahu dah nak buat apa dengan komputer tu kan? Lepas tu bila dah tak tahu nak buat apa dengan komputer tu, kita buka phone pula. Kita tengok nak main game ke apa ke. Macam, aku pun tak tahu dah nak buat apa dengan laptop ni. Tak tahu pula nak buat apa dengan phone-phone ni. Lepas tu, kita nak tidur. Nak tidur pula dah. Semalam dah tidur, hari ni nak tidur lagi. Apalah nak buat kan? Okay, jadi itu saja dulu. Tip yang pertama adalah keluar. Keluarlah ke mana-mana saja. Okay, thank you. Bye.